sebagai peringatan buat sahabat-sahabat dan diri saya, sesibuk apa pun kita, jangan tinggalkan zikir ini pada setiap hari. Dan kalaulah waktu kita dalam ujian, ulang-ulang zikir ini. Ia sangat membantu untuk kita cepat redha dan cepat move on. Saya dah jumpa banyak kes kan, orang yang salam dengan saya, cik suami tahulah, kadang perempuan kalau salam peluk, dia akan lama sambil nangis. Ustazah, tolong ustazah saya, suami saya. Ustazah, tolong ustazah anak saya. Ustazah, tolong ustazah saya, saya dah tak sanggup nak hidup. Ustazah, kenapa saya perlu kecewa? Ustazah, kami dah berkawan 5 tahun bercinta, janji nak kahwin, tapi dia akhirnya nak kahwin dengan orang lain. Ustazah, macam mana saya nak lalui semua ni? Dan banyak yang saya sarankan, baca zikir Rabbi tu billahi rabbah. Lepas tu orang akan tanya, zikir apa tu ustazah? Sekarang cari je Google zikir Rabbi tu billah, nanti akan keluar. Ataupun kamu cari almak surat, dalam tu ada zikir Rabbi tu billahi rabbah. InsyaAllah kamu akan cepat move on. Satu lagi tuan-puan sekalian, ada banyak kes yang saya jumpa. Sebenarnya kenapa ujian itu belum ada jalan keluar, kenapa tak boleh move on, dan kenapa belum dapat pertolongan Allah? Ha, kita kata bila doa Allah cepat makbul kan, bila minta Allah akan dengar, Allah akan bantu kita. Tapi why? Kenapa tak nampak jalan lagi? Boleh jadi sebab utama penghalang, sebenarnya kita tidak redha pun lagi dengan ujian Allah tu. Kita tak redha pun lagi dengan ketetapan Allah tu. Benda tu berlaku lama dah kan? Rupanya ada something, perkara yang berlaku dalam hidup kita, kita belum lepas. Kita belum betul-betul redha. Kita selalu ungkit. Kita akan bangkitkan. Walaupun benda tu mungkin berlaku 15 tahun lepas, 10 tahun lepas, dan telah banyak nikmat Allah beri dalam hidup kita. Tetapi tetap juga kita ungkit lagi ujian ataupun ketetapan yang telah berlaku dulu tu. Tetap kita nak patah balik, kita nak ungkit. Rupanya ada something kita belum redha dengan Allah. Kita cakap, saya bukan tak redha dengan Allah, saya cuma tak redha dengan orang yang buat pada saya tu je. Tapi hakikatnya, orang tersebut hadir dalam hidup kita dengan kehendak Allah, dengan ketetapan Allah, tuan-puan sekalian, untuk Allah berikan kita peluang untuk kita melepaskan dan redha, lalu kita dapat redha Allah. Untuk kita memaafkan, lalu kita mendapat kemaafan Allah. Sebab itu kalau kita baca, tuan-puan sekalian, hadis berkenaan zikir raditu billahi rabbah bil islami dina bi muhammadin nabiyya wa rasulullah ini, ada lagi hadis lain, antaranya Nabi sebut, barang siapa yang membaca zikir ini 3 kali pada waktu pagi dan 3 kali pada waktu petang, maka dia berhak ataupun dia dijamin dapat redha Allah di mahsyar kelak. Tuan-puan sekalian, di mahsyar kita tidak mencari redha manusia lagi. Kita tak kejar-kejar dah pujian manusia. Manusia semua ketakutan. Kita tak pergi dah, pergi sujud dekat suami, dapat redha suami. Semua ketakutan. Adakah berhak mendapat redha raja, segala raja dan pemilik dan penguasa yang sebenar pada hari kiamat, pada hari kebangkitan, pada hari pengadilan, iaitu pada ketika kita berada di padang mahsyar. Kerana itulah Allah berfirman, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang. Ini adalah seruan Allah kepada manusia yang beruntung, manusia yang berada di jalan kebenaran, manusia yang akan dapat kemenangan di hari kiamat kelak. Apa dia? Allah panggil siapakah? Ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang. Irji'i ila radiyatan, irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah, kembalilah kamu kepada Tuhanmu. Radiyatan mardiyah, dalam keadaan kamu redha dengan Tuhanmu. Mardiyah, dan kamu dapat redha Allah. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati, maka masuklah kamu dalam kalangan hamba-hambaku yang soleh, hamba-hambaku yang baik. Wadkhuli jannati, dan masuklah kamu ke dalam syurgaku.